Itu pernyataan dari Shin Taeyong yang memberikan arahan ataupun wejangan kepada pemain Indonesia U-20 di hari pertama pemusatan latihan. Pentingnya untuk bisa mengadopsi gaya dari permainan Lionel Messi di atas lapangan. Lalu, aku teringat. 6 ataupun 7 bulan yang lalu kalau aku tidak silap teman-teman aku membuat sebuah tweetan testimoni pemain-pemain timnas Indonesia yang pernah bermain di luar negeri kemudian datang kembali ke Indonesia plus pemain-pemain asing yang datang ke Indonesia betapa banyaknya testimoni yang menyebutkan di Liga Indonesia itu kebanyakan lari bahkan Coach Bima Sakti teman-teman menyebutkan Febri Haryadi pemain Persib Bandung pada saat ia berada di sekolah sepak bola lebih banyak diajarkan lari. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman aku teman-teman pada saat aku SMP ataupun SMA, aku mengikuti perlombaan ataupun turnamen antar sekolah lalu disaring, dikumpulkan dan syukurnya aku pada saat itu masuk menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih dikumpulkan. Ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Coach Yan Tayong. Betapa pentingnya grassroots pada usia dini itu, teman-teman, ilmu Kemudian, pemahaman terhadap apa yang harus dilakukan di atas lapangan, sehingga apa yang sudah ia dapat sejak dini itu terus bisa diimplementasikannya ketika dia sudah masuk ke tahap level-level uh, yang lainnya, dikumpulkan pada saat dikumpulkan. Dimintalah untuk lari. Aku teringat lari sekeliling lapangan teman-teman yang ada track lintasan larinya itu bukan hanya tiga kali putaran diminta bukan empat kali bukan lima kali kalau bisa enam tujuh kali sepuluh kali dengan tempo beberapa menit dikasih teman-teman misalnya 10 kali putaran diberi uh, waktu kalau bisa diselesaikan 15 menit ataupun 10 menit 20 menit kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya itu pengalaman aku selesai melakukan lari putar lapangan yang ada trek lintasan lari ya teman-teman, naik turun tangga. Yang ada di stadion itu pun pakai hitungan misalnya 10 kali naik turun teman-teman dengan tempo durasi juga diberi seperti mengelilingi lintasan lapangan sepak bola dan itu terus direpetisi teman-teman pada saat persiapan untuk mengikuti turnamen uh, antar sekolah. Kemudian yang kedua ini yang aku rasakan: kualitas pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Oke, kita akui pelatih-pelatih sekarang udah banyak yang top-top. Tapi sepengalaman aku, pelatihnya itu dulu-dulu teman-teman nggak memiliki lisensi. Mungkin ada sebagian guru penjaskes ini udah aku bahas di video sebelumnya teman-teman. Ataupun bahkan hanya pemuda yang ada di daerah tersebut. Karena jago main bola, karena sering menjadi pelatih dalam tenaga kutip teman-teman ketika ada event-event yang dibuat daerah-daerah tertentu ataupun daerah tersebut dipakailah dia untuk menjadi pelatih padahal tidak memiliki lisensi. Nah, dengan tidak adanya pelatih berkualitas, minimnya teman-teman itu akan menyulitkan pemain-pemain kita untuk bisa memahami bagaimana cara bermain sepak bola yang benar. Sederhananya, Yanto Basna Mengatakan sepak bola yang benar yang ia lihat di Thailand, yang kita tahu Thailand menjadi raja uh, di Asia Tenggara untuk sementara ini, teman-teman. Kontrol bagus, passing bagus, pemahaman taktik bagus. Nah, sampai saat ini liga Indonesia kita pas lagi dilengkapi oleh pernyataan Shin Taeyong. Terlalu banyak lari, padahal Messi yang nggak banyak lari tapi jago dengan melakukan scanning, melihat kiri kanan, kiri kanan. Nah, implikasinya bakalan melebar. Apa implikasinya? Kita lihatlah pemain-pemain asing yang datang ke Liga Indonesia yang nggak banyak lari, yang nggak sering lari, itu dijustifikasi oleh sebagian orang pemain nggak bagus. Mindset seperti itu muncul karena apa? Sejak di grassroots ketika kebanyakan saat menonton sepak bola melihat wah ini larinya bagus otomatis terpikirlah dan termemorilah di otak bahwa pemain yang banyak lari, otomatis dia pemain bagus. Nah, implikasinya ketika sudah dewasa, ketika sudah sering melihat sepak bola, memori tersebut terulang lagi ketika menonton sepak bola. Ih, eh, ini kok nggak lari ya? Yang dulu terpikir dalam benak kita bahwa pemain bola lari itu, maka... Pemain tersebut baguslah dan it, itu ada beberapa pemain asing yang datang ke Indonesia teman-teman merasakan seramnya liga Indonesia dalam tanda petik contohnya Parasyat Nur melakukan trial di Persib Bandung dia nggak banyak lari dia mengeluarkan testimoni bahwa liga Indonesia itu banyak lari sehingga ia keluar dari Persib Bandung karena tidak cocok dan ketika dia tampil di Afghanistan dia kapten menghadapi timnas Indonesia, dia menjadi pemain yang sangat krusial dan menjadi pemain yang sangat vital untuk mengubah permainan dari Afghanistan. Dengan tidak banyak lari. Ketika dia datang ke Indonesia yang banyak lari, maka ia pun kesulitan. Banyak contoh-contoh pemain lainnya, teman-teman. Ini juga yang terbaru, teranyar. Hano Behrens. Ada beberapa sedikit lah yang nggak terlalu banyak, nggak dominan, teman-teman. Hano Behrens, kita tahu nih, permainnya stylish. Nggak terlalu banyak lari. Nah, pada saat Hano Behrens nggak terlalu banyak lari, disitulah ada beberapa komentar yang menyebutkan pemain ini lemas, nggak mau bergerak, ini itu, ini itu. Mungkin kalau misalnya Safi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Bernardo Silva, pemain-pemain yang secara prinsipal tidak uh, sering berlari teman-teman datang ke Liga Indonesia, mungkin bisa mati karirnya. Karena udah termenset ini ke kalangan-kalangan tertentu bahwa yang lari itu yang jago. Padahal tidak banyak hal-hal yang bisa kita gali dari topik ini. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Lihat, berpikir, bergerak. Nah, Tiga hal ini aja bisa kita bedah masing-masing satu persatu teman-teman. Tetapi secara substansi apa yang dialami oleh Coach Sintayong ini untuk melihat pemain-pemain Indonesia relate banget dengan apa yang aku rasakan pada saat aku mengikuti uh, turnamen antar sekolah. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini pun relate dengan apa yang dialami oleh Coach Sintayong. Kita bukan enggak pandai main bola, tetapi bermain dengan simple itu amat sangat sulit untuk kita perhatikan Perhatikan di tataran sepak bola Indonesia kita. Misal Ronaldinho ikut bermain di Trofeo antara Rans, Persik, dan Arema. Ronaldinho mengajarkan pemain Indonesia untuk bermain simple. Tapi ini beberapa momen aneh dalam tanda petik dilakukan oleh beberapa pemain di pertandingan tersebut saat bermain bersama Ronaldinho. Saat melakukan passing, ada pemain yang dekat terkhusus di momen ini Ronaldinho malah lebih mencari posisi rekannya yang lebih jauh. ada posisi yang lebih gampang malah mencari posisi yang sulit gestur tangan Ronaldinho pun menunjukkan ketidakpuasannya sedangkan Ronaldinho lebih bermain taktis dengan passing passing pendek ini tentunya pelajaran yang sangat berharga bagi pemain Indonesia ke depannya untuk bermain lebih simpel dan tidak bermain long ball long ball Kalau ada pemain yang dekat, bisa nih untuk diberikan passing, tapi lebih mau bermain long pass, lebih mau memberikan passing kepada pemain yang secara substansi lebih sulit untuk menjangkau bola tersebut. Ini problematika sepak bola kita, teman-teman. Memang harus untuk terus diperbaiki tatanan grassrootnya dengan salah satunya untuk memperjelas kurikulum filanesia. Kurikulum filanesia itu menjadi salah satu hal yang sangat krusial yang sudah dimiliki oleh PSSI untuk sepak bola Indonesia kita agar pembinaan grassroots kita arahnya ujungnya itu tahu teman-teman apa yang akan diharapkan bukan hanya sekedar lari naik turun tangga ketika pemain tersebut nggak optimal dari sisi speed langsung dicap pemain bola tersebut nggak bagus masa karena nggak jago nggak kuat dari sisi speed langsung dijustifikasi bahwa pemain bola tersebut nggak bagus ya kita pun harus memahami bahwa sepak Bola, bola olahraga fisik, tetapi bukan hanya fisik saja, tapi perlu otak baik.